Oke, sahabat bonsai mania, kali ini saya akan memindahkan bongkala kelapa gading ya. Ini bibitnya saya ambil dari sana. Nah, sana. Ini kita sediakan bahannya pot ya. Pot teman-teman. Saya di sini pakai pot bulat tutup sekitar 1 jengkal ya. Pasir campur cekam. Ada pupuk NPK, pisau, amplas, serabut kelapa, dan pecahan batu bata ya teman-teman. Oke, kita akan mulai memindahkan bongkala kelapa ini teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen agar saya lebih semangat membangun channel ini. Salam dari Palu, Sulawesi Tengah. Seperti biasa, seperti yang saya nonton dari channel YouTube kita di Bali itu, pertama-tama sebelum nanam kita sayat dulu ya teman-teman ya. Ini kita kasih bersih dulu, kita bersihkan pakai pisau yang tajam ya teman-teman ya, setajam-tajamnya, karena biar tidak batoknya ini biar tidak lepas dengan pohonnya ini teman-teman. Kenapa kita bersihkan sebelum nanam? Karena pada saat sudah kita tanam nanti biar tidak terjadi goncangan yang berlebihan teman-teman. Jangan terlalu ekstrim ya teman-teman ya, sebab jika terlalu ekstrim nanti patah ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten ya teman-teman. Salam kenal dari saya, dari Palu, Sulawesi Tengah. Nama saya Wayan Darmawan.
harus ekstra hati-hati ya. Tarik jangan terlalu ini ya penampungnya, apa ini rawan patah kalau kita terlalu ekstrim. Oke penampung, jadi ini saya biarkan ya, karena untuk merangsang akarnya sudah cukup ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah cukup ya, jangan terlalu ekstrim. Kita siapkan medianya. Di sini saya isi dulu dengan ini ya. Biar dia airnya tidak tanahnya enggak terlalu. Saya isi pecahan batu bata ya teman-teman. Kemudian saya isi medianya ya, pasir campur sekam bakar, jangan lupa pupuknya teman-teman, secukupnya aja pupuk. Saya isi lagi pecahan batu bata ya, pecahan batu bata saya isi lagi pasir ya. Saya isi botol untuk menahan atau menyangga batoknya ya teman-teman ya, biar dia tidak ini karena akarnya belum cukup kuat. Oke teman-teman, kita mulai proses penanaman. Jadi ini nggak cocok teman-teman, kita ganti aja ya.
lebih segitu teman-teman. Jadi botolnya kepanjangan, kita ganti dengan yang lain ya teman-teman ya. Dan kita gunakan bekas botol teh pucuk yang dapat dari barang bekas, kita gunakan ya, biar tempatkan bahan-bahan sekitar kita. Oke, kita tanam dia. Kita coba dulu. Kita atur batangnya sesuai. Ini ya teman-temannya, seperti yang kita lihat pada channel YouTube, kita si pupuk secukupnya teman-temannya, si pupuk secukupnya. Ini dalamnya bisa kita isi air teman-teman ya, biar akarnya ini yang pendek ini dapat nutrisi makanan dari air dalam botol tadi teman-teman. Setelah itu kita isi lagi dengan batu bata ya teman-teman. Kalau kita semprot biar medianya nggak meluber keluar dari pot.
maklum ya teman-teman pemula. Setelah itu kita siram. Di dalamnya bisa kita isi teman-teman ya, biar akarnya nanti yang di tengah bisa tumbuh. Nanti beberapa bulan ke depan kita lagi ganti lagi medianya. Oke, akarnya kita tumbuh aja ini ya. Kita simpan di tempat yang teduh yang tidak terkena matahari ya teman-teman ya, selama kurang lebih 1 minggu. Karena jika terkena matahari ini rawan pecah. Ini rawan pecah teman-teman. Batok ini rawan pecah. Sesuai keinginan ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini hasilnya.